Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Tras. Oke Bang Tanbang. Oke Bang Tanbang. Oke Bang Tanbang. Senyum dari tadi senyum terus kan ini. Bawa gua. Sudah. Sehingga pada saat kita melaporkan laporan kepada polisi, ya, menyikapi hal tersebut, ya. Karena berdasarkan berita Bapak Kapolda dan Bapak Kapolrestabes bahwa kita langsung tidak lanjut ini, segera anggota masuk ke TKP mengamankan tersangka dan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perselisihannya itu dalam bentuk apa, Bang? Perselisihan yang anaknya tadi dalam bentuk cuma ketersinggungan saja karena dia tidak senang korban itu menegur anak pelaku saja. Bang, penganiayaan ini yang dilakukan apa, Bang? Dibacok dan si korban mengalami kelukaan, ya, kurang lebih 7 jahitan. Di mana, Bang? Di bagian perut sebelah kiri, Bang. Sebelah kiri, sebelah kiri. Satu kali, cuma satu kali bacaan. Satu kali sabitan saja. Jadi menggunakan senjata tajam ini. Dua senjata tajam ini. Yang digunakan dua senjata tajam ini. Dipegang tangan. Jadi kita akan tinggungan aja. Oke. Korban itu tetangganya kalau tidak. Korban. Kenal. Ya, kenal lah. Mereka bisa dikenalkan tetangganya. Oke. Pak, kesal. Ya, kesal. Kesal kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kita tuh banyak itu nih sabar nih. Oh, terpaksa. Ini udah terpaksa. Emang ditegur apa anak kita ditegur apa, Pak? Apa? Ditegur apa? Dia bukan satu kali kan memang ditegur. Iya, ditegurnya kan contohnya apa ditegur, Pak? Nah, tidak nak keluar dari rumah dicegatnya. Terus dia langsung lah anak itu kan anak itu. Ya, apa punya anak kamu? Lah, pertama sekali nak di terus sistem orang Palembang ini mau dibacok lah. Oh, ya. Diancam kayak itu, Pak, ya? Iya. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.